Tim Nasional Badminton Indonesia tiba di tanah air usai berlaga di ajang SEA Games 2023 Kamboja. Timnas Badminton tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu malam sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan mereka disambut meriah bak pahlawan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari bersama perwakilan Kemenpora. Tak hanya itu, para pengunjung bandara juga turut menyambutnya dengan meriah. Timnas Badminton berhasil mencatatkan prestasi dengan menjadi juara umum ajang SEA Games 2023 Kamboja. Total yang dibawa pulang adalah 10 medali. Bukti bahwa pembinaan prestasi olahraga Indonesia telah sesuai dan akan kita dorong lebih tinggi lagi melalui event-event berikutnya. Seperti Asian Games dan insya Allah Olimpiade 2024. Badminton Indonesia telah menyumbangkan 5 emas, 2 perak, dan 3 perunggu di SEA Games 2023. 5 emas masing-masing diraih oleh bergu putra, ganda campuran, ganda putri, tunggal putra, dan ganda putra. Dari Jakarta, Angga, Kantor Berita Antara, mewartakan.